Wali Kota Sibolga Sarfi Hutauruk melepas pawai Ta'aruf MTQ ke-47 tingkat Kota Sibolga, di mana pawai mengawali start di depan Masjid Taqwa Muhammadiyah Aik Habil dengan diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan pelajar tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, serta masyarakat umum dan jajaran SKPD se-Kota Sibolga. Uniknya, tak hanya umat muslim yang berpartisipasi dalam pawai ini. Warga umat non-muslim juga berperan sambil menjunjung beras sipir nitondi, agar acara yang digelar mendapat kekuatan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini juga menggambarkan bahwa Kota Sibolga merupakan kota yang terbilang kaum dan perkat umat beragama, yang selama ini dapat hidup berdampingan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pawai Ta'aruf ini finish di Masjid Agung Sibolga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.